mengaktifkan sepenuhnya Majlis Tibet Negara dan kita juga telah menggerakkan sepenuhnya sekretariat Tibet Negara dan pelancaran kepada dasar Tibet Negara akan dibuat bulan Jun nanti dan kita akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi kelulusannya. Apa yang penting, ianya bukan satu dasar yang baru tetapi penyelarasan aktiviti pendidikan Tibet di antara 12 kementerian dan penyelarasan kepada 1,344 institusi Tibet di seluruh negara. Pihak kerajaan dan pihak swasta harus berkolaborasi. Itulah sebabnya kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Persatuan Pengilang-Pengilang Malaysia telah menjalinkan kerjasama dengan lebih daripada 10,000 syarikat di mana semua peserta TVET yang telah menamatkan kursusnya akan terus diserap masuk untuk bekerja di syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah FMM ini. Manakala pada hari ini, My Next TVET adalah merupakan satu program untuk menterjemahkan visi alam pekerjaan dalam bidang baru di mana TVET menjadi pembangkit utama bagi menyediakan kursus-kursus ataupun pendidikan TVET ini kepada bakal tenaga kerja di negara kita. Kami telah menyarankan agar hanya 30% sahaja peserta TVET ini berada di dalam kelas. Manakala 70% lagi mesti berada di bengkel, berada di makmal dan berada di tempat bekerja supaya mereka dapat menimba pengetahuan dan juga exposure ataupun pendedahan di peringkat awal. Artinya selepas tamat kursus, mereka mempunyai latar belakang yang kuat dalam bidang-bidang tertentu yang ketersediaan kursus itu dibuat. Maka dengan ini kebolehpasaran lulusan TVET akan dapat dipertingkatkan dari kadar 98.5% kepada insyaAllah sekurang-kurangnya 99.5%. Terus siapa ada bidang TVET baru yang akan diperkenalkan? Bidang EV, Electronic Vehicle, AI dan Aerospace Engineering. Begitu juga untuk telecommunication. Ya. Sekarang ni kita berada di tahap 5G dan dalam waktu terdekat mungkin akan mencapai tahap 5.5G dan ini harus disediakan oleh tenaga mahir daripada Tibet. Bila kursus-kursus itu akan diperkenalkan nanti? Telah dimulakan tetapi kita akan lebih perkukuhkan lagi.